Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa ala. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul aqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Awal mula berdirinya pesantren Al-Karimiyah ini adalah kita melihat bahwa pendidikan agama itu sangat penting sekali, dan saya ngajar di sana sini lama. Kemudian saya berpikir bahwa perlu adanya pesantren, dan alhamdulillah sampai saat ini para santri sudah melihat bagaimana pesantren Al-Karimiyah. Al-Karimiyah berdiri pada tahun 1990, dan alhamdulillah tahun 1990 Allah izinkan, kemudian berjalan sampai sekarang ini sudah ada dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Tekad saya adalah ingin umat Islam ini di seluruh Nusantara agar ada kemajuan-kemajuan. Dan saya berpikir juga bahwa butuhnya pesantren adalah untuk menjembatani para kaum muslimin muslimat yang ingin mengetahui pesantren, dan juga untuk memperdalam ilmu agamanya. Jumlah santri tahun 1990 itu ada sekitar 20 sampai 30 orang lah. Sistem pelajaran di pesantren Al-Karimiyah adalah awalnya pesantren salaf. Pesantren salaf, anak-anak ngaji di sini, belajar, dan sekolahnya di luar. Dan setelah itu, pada tahun 1991, baru diadakan pendidikan umum yang namanya Sanawiyah. Dan kemudian tahun berikutnya adalah pendidikan aliyah. Tidur santri itu dulu macam-macam, ada di masjid, ada yang ya di mana saja. Mereka tulus ikhlas belajar di pesantren Al-Karimiyah seperti itu. Makan masak sendiri mereka. Dan juga ada yang dimasakin, kemudian mereka makan bersama saya. Dan itu pakai kayu bakar dulu masaknya, ya, belum pakai gas seperti sekarang ini. Itu semangat beliau kan hidup di pondok pesantren sejak kecil, ya. Mendapat pendidikan pesantren sejak kecil, kemudian mendapat pendidikan di Saudi Arabia. Sekembalinya beliau mengabdi di pondok-pondok pesantren. Maka itu menjadi motivasi beliau, ya, untuk memiliki pondok pesantren sendiri. Selain memang di Sawangan itu pada waktu itu ya baru ada pondok pesantren, ya maaf, yang pada waktu itu dari kalangan Nahdlatul Ulama itu belum ada yang mendirikan pondok pesantren di wilayah Sawangan Baru pada khususnya. Sehingga beliau punya cita-cita besar untuk mendirikan pondok pesantren Al-Karimiyah. Bahkan
Setelah beliau mendirikan yayasan pesantren akademia itu, cita-cita besar beliau itu sudah diungkapkan. Beliau sampai ingin memiliki universitas atau minimal perguruan tinggi di Sawangan yang pertama. Sistem pembelajaran yang ada pada waktu itu masih sistem salafi, ya, artinya bahwa para santri hanya mendapatkan pendidikan pesantren, kitab salaf, kitab-kitab kuning. Untuk sekolahnya masih mencari sekolah-sekolah formal yang ada di sekitar Sawangan. Nah, setelah berdiri Madrasah Aliyah, barulah di situ mulai ditampung anak-anak yang lulusan Salafiyah untuk masuk ke Madrasah Aliyah Al-Karimiyah. Kenapa awalnya hanya Madrasah Aliyah? Karena memang awalnya para santri yang masuk itu adalah usia-usia yang sudah lulus dari Salafiyah, lulus dari SMP. Alhamdulillah, saya sejak kecil bercita-cita ingin masuk pesantren. Namun karena ketidakmampuan ekonomi orang tua, maka sempat tertunda sejak saya lulus MI sampai meneteskan air mata, sampai meminta-minta kepada orang tua untuk masuk pesantren. Namun takdir menentukan saya belum bisa masuk pesantren karena faktor ekonomi. Lalu dalam munajat dan doa, semoga suatu saat saya bisa masuk pesantren. Singkat cerita, setelah lulus Madrasah Tsanawiyah, alhamdulillah Allah berikan jalan, Allah berikan petunjuk untuk masuk pesantren, yakni Pesantren Al-Karimiyah. Dimana ketika itu guru saya Al-Mukarram Bapak Haji Ahmad Damanhuri mengajar di Madrasah Aliyah Al-Hamidiyah, pelajaran bahasa Arab. Waktu itu saya belum bisa pesantren, hanya menjadi siswa pulang pergi karena saya tidak mampu masuk pesantren. Lalu Pak Kiai Haji Damanhuri menawarkan setelah pulang mengajar, bersama-sama naik kendaraan angkot D03 Parung Depok, ya. Beliau mengatakan, "Badruddin, apakah kamu mau pesantren bersama Abi, karena Abi akan bikin pesantren Al-Karimiyah." Saat itulah sesuatu mengagetkan sekali. Ini tandanya bahwa keinginan saya untuk masuk pesantren dikabul Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya putuskan, saya pindah sekolah dari Al-Hamidiyah yang pulang pergi, sebagai siswa pulang pergi, saya langsung tinggal di Pesantren Al-Karimiyah Sawangan bersama Bapak Kiai Ahmad Damanhuri dan sekolahnya. Pindah ke Madrasah Aliyah Islamiyah Pasar Kemiri. Dan tinggalnya saat itu bukan di asrama, tapi tinggalnya di Masjid Al-Aula bersama santri yang lain, kurang lebih berjumlah 30 orang dari Jabodetabek, ya, baik putra maupun putri. Yang putri tinggal di rumah Pak Kiai dan yang putra tinggal di masjid. Itu sejarah awal saya ingin masuk pesantren karena ingin belajar agama lebih dalam, ingin menjadi seorang yang alim, yang bisa berdakwah dan bisa berceramah dan bisa mengajar, bisa bermanfaat ilmu di masyarakat. Saya masuk Pesantren Al-Karimiyah tahun 1990. Saat itu kembali ditegaskan tinggal di masjid dengan hanya membawa satu bungkus pakaian dengan plastik hitam, tanpa ada lemari, tanpa ada sesuatu, dan tidak bayar. Tapi masaknya masak sendiri. Karena belum ada kompor, akhirnya mau tidak mau, ya sering belanja di warung untuk beli bakwan dan nasi uduk. Itulah keseharian. Lalu beberapa bulan kemudian orang tua mengantarkan kompor
panci dan sebagainya untuk masak sehari-hari. Dan kalau yang dimasak tidak ada, maka adalah harus berpuasa Senin dan Kamis. Kemudian terkadang makan satu hari dua kali, itu pun hanya nasi dengan terasi saja sudah nikmat. Kemudian perjuangan yang ada saat itu adalah di Al-Karimiyah, kami santri pertama punya semangat yang luar biasa, dan bahkan kami berkomitmen bersama yang diarahkan Pak Kiai adalah man jadda wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti berhasil. Dimulai dengan belajar kitab-kitab kuning yang sama sekali sebelumnya kita tidak mengerti, alhamdulillah sekarang bisa mengerti. Kemudian yang tak kalah penting adalah belajar berceramah seperti guru kami yang saat itu memang seorang dai yang sebagai singa podium. Kemudian kami juga saat itu ya di awal belajar adalah semangat untuk belajar bahasa Arab, al-hiwar, al-muhadathah. Kebetulan guru kami Bapak Kiai Ahmad Damri adalah alumni dari Timur Tengah yang bahasa Arabnya luar biasa. Maka kami juga belajar al-muhadasa al-hiwar setiap hari, yang menghafal mufrodat ya, sehari dua kata ya, terus dilancarkan sampai setahun alhamdulillah banyak menghafal mufrodat dan banyak mempraktikkan bahasa Arab. Akhirnya kami bisa bercakap-cakap dengan bahasa Arab. Yang tidak bicara bahasa Arab diberikan hukuman, yang melanggar diberikan sanksi. Guru-guru kami waktu itu ada ya, di antaranya adalah Ustaz Haji Ansori ya, kemudian ada juga almarhum Bapak Haji Ibrahim ya, dari ayah dari Bapak Ustaz Abdullah Ibrahim. Kemudian juga yang jelas adalah Abi yang mengajar setiap hari, ada Ustaz Munir, bahkan ada Pak Kiai yang lainnya, termasuk Kiai almarhum dari Sawangan Jati, kalau tidak salah Pak Kiai Haji ya Mu'id atau Mu'iz yang waktu itu ya, dan banyak kiai-kiai lain, dan Ustaz Rohimi termasuk nyantri bersama kami di awal berdirinya Al-Karimiyah. Pondok pesantren waktu itu berbarengan dengan saya, santri waktu itu hanya 50 orang ya, 50 orang, laki-lakinya hampir 40-an, nah sedangkan yang wanitanya hanya 10 atau berapa. Tapi waktu itu memang karena pesantren Al-Karimiyah belum memiliki lembaga formal, begitu madrasah sanawiyah ataupun madrasah aliyah, tidak seperti sekarang alhamdulillah, itu dari mulai TK ataupun RA ya sampai perguruan tinggi, alhamdulillah Al-Karimiyah sekarang sudah maju gitu. Saya tertarik karena memang selain daripada figur seorang Kiai Haji Dr. Ahmad Demuri, juga memang banyak hal-hal baru yang saya peroleh di Pondok Pesantren Al-Karimiyah, terutama dalam hal ilmu agama, baik itu ilmu alatnya maupun ilmu fikihnya, bahkan terutama adalah lugahnya ataupun bahasa Arabnya. Selain itu juga ketertarikan saya waktu itu cukup alami karena Pondok Pesantren Al-Karimiyah waktu itu berbaul dengan masyarakat. Artinya tidak ada batasan antara masyarakat dengan Pondok Pesantren Al-Karimiyah. Jadi santri itu sangat bermanfaat dan sangat diharapkan pada masyarakat dan bermanfaat pada waktu itu di masyarakat sekitarnya. Kalau kesan dukanya hampir ya nggak ada ya, ya ya dukanya biasa kalau santri itu kalau orang tua nggak datang gitu. Tapi kalau di zaman saya itu bahkan ya terus terang aja semakin dilihat orang tua malah semakin nggak seneng ya, karena berarti orang tua itu masih tidak ikhlas memberi menyantretkan anaknya. Saya semakin senang lagi ketika melihat ya Pak Kiai Daman Uri, ternyata beliau walaupun seorang kiai yang jadwalnya ataupun waktu itu penuh ya, tapi beliau masih tetap menyempatkan dirinya untuk mengajar santri-santri, padahal waktu itu sudah banyak guru-guru yang
tadinya sudah diberikan tugas untuk mengajar di pesantren Al-Karimiyah. Tapi beliau tetap hampir setiap kelas, bahkan setiap minggunya itu kita bisa berjumpa dengan beliau, itu bahkan bisa 3 kali, bahkan 4 kali ya setiap minggunya. Jadi tidak mungkin ya, kalau pesantren lain mungkin ya yang namanya pimpinan pesantren biasanya hanya pertemuan secara umum gitu, tapi beliau tidak, bahkan per kelas, per angkatan ya, ya kalau lain dengan halnya ketika ijtima secara berjamaah itu lain lagi, tapi kalau ini beliau memberikan ilmunya itu setiap tingkatan, baik itu tingkatan sanawiyah maupun tingkatan aliyah ya, beliau selalu mengajarkan dan memberikan ilmunya kepada kita semua. Pesan beliau ataupun Pak Kiai Haji Ahmad Ibn Huri yang sampai sekarang ya saya masih terngiang ya, itu mempelajari prinsip beliau ya, prinsip beliau diantaranya yang pertama al-harokah barokah ya, orang kalau mau bergerak, mau berusaha pasti akan ada keberkahan di situ, itu yang pertama. Yang kedua, beliau punya prinsip pohon itu ya semakin tinggi ya semakin subur, bukan karena dia dengan sendirinya, tapi dengan pupuk. Nah pupuk inilah yang diibaratkan sebagaikan cacian, makian, tidak senangan orang kepada beliau, itu dianggap sebagai pupuk ya. Ibaratnya seperti pupuk kandang ya, kotoran kambing ataupun kotoran yang lainnya, itu ketika dilemparkan ataupun diletakkan di pohonan itu, maka pohon itu bukan malah mati ya, tapi malah subur, berkembang. Itulah prinsip beliau, dan sampai sekarang saya masih sangat ya terkesan sekali, dan insya Allah saya pun akan menjalankan seperti beliau. Artinya bermanfaat di masyarakat ya, ilmu walaupun sedikit bermanfaat untuk masyarakat, untuk dirinya dan untuk orang keluarganya semuanya gitu. Berawal saya berada di Al-Karimiyah itu ketika saya sore hari berjalan ya, kemudian saya dipanggil oleh Abi ya, Bapak Kiai Haji Daman Huri dipanggil, kemudian saya menghampiri Abi. Abi bertanya kepada saya, rumah kamu di mana? Rumah saya di bawah, Bi. Kamu mau kemana? Mau ngaji. Abi mau tanya nih, kamu mau pesantren gak? Gitu. Terus Abi bilang, mau, Bi. Gitu. Bener mau pesantren? Iya, sekarang kalau mau pesantren silakan ke rumah Abi. Tapi saya gak punya uang, Bi. Orang tua saya gak punya uang, sedangkan bapak saya sudah meninggal sejak saya kecil. Gitu. Untuk pesantren itu adalah sebuah keinginan saya memang sejak lama. Gitu. Tapi Abi bilang, silakan ke pesantren Abi saat ini juga. Begitu Abi bilang seperti itu, langsung saya meluncur ke pesantren Al-Karimiyah dengan perasaan yang begitu senang. Ya, begitu senang saya langsung ke Al-Karimiyah, kemudian ketemu dengan orang tua dari Abi, yaitu Ibu Hajah Maryam. Kemudian Ibu Hajah Maryam bertanya kepada saya, namanya siapa? Nama saya Khoirnya, saya panggilnya. Nama saya Khoir, anak siapa? Anak Ibu Uminah. Saya bilang, ayah saya sudah meninggal sejak lama, Bapak Jura ini, saya dari dulu pengen nyantrennya tapi saya nggak punya uang gitu. Terus Abi panggil saya ke sini, katanya ya udah kalau mau pesantren silakan nyantren di sini, belajar yang benar ya. Iyanya saat itu pula saya nangis dengan rasa senang, dengan rasa yang penuh sukacita gitu menerima tawaran dari Abi dan juga Nya. Alhamdulillah luar biasa, sungguh keikhlasan daripada Abi dan juga Ibu Hajah Maryam. Sebelum saya masuk ke pesantren Al-Karimiyah, saya sudah mendengar bahwasanya pondok Al-Karimiyah didirikan di Sawangan ya, di Masjid Al-Aula. Dulu memang saya sering ke Masjid Al-Aula, waktu kecil sering ikut berjamaah di sana. Nah, saya tahu di situ ada pesantren. Ketika saya lulus SD, alhamdulillah ya dengan wasilah Abi, alhamdulillah saya bisa belajar di pesantren Al-Karimiyah. Pesan saya kepada santri, belajarlah yang dalam, belajarlah yang tekun untuk menjadi tokoh-tokoh
tempatnya masing-masing, dan ia mengetahui agama dengan sebaik-baiknya agar Islam ini ada kemajuan-kemajuan. Saya berpesan secara pribadi, mohon para santri yang sekarang mondok pesantren di Al-Karimiyah, teruslah belajar ya, jangan melihat kondisi ya, jangan melihat tempat ya, tapi lihatlah yang akan datang. Kamu akan menjadi orang tua, kamu akan menjadi guru, kamu akan menjadi seorang mubalig, kamu akan menjadi seorang yang itu nanti akan menjadi bermanfaat di masyarakat. Tidak harus menjadi seorang ustadz atau seorang mubalig, tapi walaupun di berkecimpung di masyarakat seperti menjadi pengusaha atau yang lainnya, itu silakan jadikanlah pendidikan di pesantren Al-Karim itu tolak ukur kamu untuk mengembangkan pendidikan agama, terutama apa yang telah kalian peroleh di pondok pesantren Al-Karimiyah ini. Pesannya buat alumni dari tahun berapa nih? Buat alumni, biarpun udah keluar, tapi jangan melupakan pondok pesantren. Dulu biar nimba ilmu. Dan lupa sama kayak kacang, lupa kulitnya, baratnya, utamanya. Doanya semoga selalu ini pesantrennya berkembang pesat, pesantrennya, dan guru-gurunya selalu dijaga kesehatannya sama Allah, terutama buat Abi yang sekarang Abi udah sehat. Sehat, Abi mau ini biar sehat, semua guru-guru, ustaz, alumni daripada sehat, dilindungi sama Allah, dan sekarang dijauhin dari wabah namanya corona. Baik, saudara kaum muslimin yang saya hormati, demikianlah hasil wawancara dengan para alumni pesantren Al-Karimiyah dalam rangka memperingati hari pesantren. Mudah-mudahan saja ini bisa bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.